Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun anda berada, welcome to Valorant Mobile. Jadi hari ini ternyata banyak yang dapat untuk tes Valorant Mobile dari Discord nih ya. Jadi kalian join Discordnya gak nyesel guys ya, untuk info terupdate, mabar, dan tes selanjutnya di Valorant Mobile. Join aja Discordnya, linknya di deskripsi video ini. Jadi di sini kita saling apa ya, kerjasama untuk menyelesaikan ini masalah kelar ya. Satu dapat ya untuk tesnya. Jadi gue udah bilang daftar telatnya tanggal 12 kemarin ya, 12 September. Sekarang udah tanggal 14 dan keterimanya tuh 2 hari setelahnya. Jadi di sini congratulations, you have give priority access to fir. Nah, ini tapi muncul masalah lain ya. Banyak yang keterima hari ini untuk tes Valorant Mobile survei kemarin isi, tapi nggak bisa masuk ya seperti ini. Ini artinya tuh device ataupun model HP kalian belum masuk list di CBT kali ini. Nah ini banyak banget yang ngalamin ya, bahkan yang dapat rata-rata nggak bisa login karena ya ini doang stuck masalahnya. Itu karena memang gamenya belum stabil guys. Walaupun di Discord di sini ada solusinya, salah satunya menggunakan clone APK dan ada yang berhasil juga. Kalian pokoknya join aja yang penasaran. Nah di sini ada beberapa, termasuk ya yang ingin buat WeChat ya bisa join. Nah di sini ya, padahal udah isi survei keterima HP masuk list tapi tetap gak bisa. Nah jadi di sini gue udah jelasin ya untuk apa ya list HP yang bisa main Valorant Mobile seperti ini. Gue udah jelasin di video sebelumnya ya, kalian join Discordnya aja ataupun cek video gue sebelumnya. Di sini ada banyak, terutama Vivo, Aiko, Oppo ya, ROG, Huawei, Xiaomi juga ada, Red Magic gak usah tanya lah. Lalu di sini banyak sebenarnya, cuman beberapa doang yang bisa login ya. Contohnya Red Magic 9 Pro gue bisa login. Nah, apakah ini artinya memang belum stabil? Tentu guys ya, walaupun kalian HP-nya masuk list, itu kemungkinan ya sekali lagi nggak ada yang sempurna kan game. Mungkin karena memang masih ngebug ya, walaupun udah masuk list tapi ternyata di mereka itu belum di apa ya, belum dicentangin atau gimana lah. Nah jadi di sini intinya untuk solusinya insya Allah ada di sini guys ya. Walaupun kalian nggak bisa login dan kalian udah dapet nih untuk tesnya seperti ini, di tes selanjutnya di CBT yang ketiga kalian nggak perlu daftar ulang lagi ataupun isi survei lagi. Jadi kalian penting untuk save akun WeChat kalian ataupun akun QQ kalian. Kalau udah dapet seperti ini, walaupun sekarang nggak bisa login karena device belum masuk di list CBT kali ini, di CBT selanjutnya kalau ada update HP-nya udah banyak yang bisa main dan masuk, kalian nggak perlu isi survei dan tinggal login aja ya, karena kalian udah dapet untuk tesnya seperti ini. Jadi apakah rugi kagak guys kalian kalau udah dapat keterima seperti ini walaupun telat dan sekarang nggak bisa login, tapi tetap kepake nanti buat CBT selanjutnya di China lagi kemungkinan, dan nggak perlu isi survei lagi. Nah lalu untuk iOS bagaimana? Di sini untuk iOS gue udah bilang ya, iPhone ya, minimal iPhone 11 untuk tesnya kali ini. Dan untuk berikutnya ya semoga aja iPhone 10 harusnya bisa ya. Nah jadi di sini ada banyak yang dapat hari ini coy. Mereka daftar pas terakhir dari tanggal 12, keterimanya tanggal 14 ya. Nah itu artinya beberapa hari setelahnya. Nah ini ya seperti ini, selamat Anda mendapatkan prioritas untuk fearless kualifikasi tes. Ini dadada ya, jadi kalian bisa unduh. Tapi kalau emang nggak bisa login, tunggu next ya. Intinya akun WeChat kalian jangan sampai lupa, karena masih bisa dipakai buat tes selanjutnya dan nggak perlu isi survei lagi, tinggal login ya. Udah keterima ya. Jadi di sini, yap, ini dia untuk Valorant Mobile. Di Discord kalian join aja, selebihnya kita akan coba langsung bermain ya. Nah, Oppo nggak masuk list, padahal masuk list banyak ya. Tadi di sini untuk HP Oppo ada banyak banget ya, cuma kenapa nggak bisa login? Karena memang masih CBT yang kedua, mungkin belum stabil juga, atau memang gue nggak tahu kenapa. Ini sama kasusnya kayak Apex Legends Mobile dulu ya, yang ternyata memang di beta itu nggak support, ternyata pas udah full release banyak yang support, terutama HP low sama mid end. Nah, jadi seperti itu guys untuk solusi yang ada di Discord. Pokoknya banyak, kalian join aja ya. Sekarang kita langsung aja bermain. Oke. Oke, jadi untuk sekarang yap, kita bisa menunggu CBT yang ketiga. Dan pendaftaran sebenarnya untuk daftarnya dari tanggal 12 kemarin udah tutup ya. Untuk sekarang yang banyak dapat itu karena mereka terakhir daftar tanggal 12 ya. Jadi biar gak ketinggalan informasi, kalian bisa gabung Discordnya. Dan untuk tes berikutnya sekali lagi, ini bisa aja di akhir tahun 2024 ya, untuk tes yang ketiga. Dan loginnya masih sama. Lalu mungkin nanti bakal ada
map baru, karakter baru untuk dites. Jadi gue rasa sih untuk tes Valorant Mobile ini masih agak panjang ya sebelum masuk ke global. Oke, ini kita main. Gue nggak tahu mau ada apaan ya nih. Ini kenapa bomnya di gue yang ngambil, guys? Untuk tes kali ini tuh sampai tanggal 19 ya kalau nggak salah. Jadi tesnya tuh sekitar semingguan lebih. Dan untuk tes kali ini banyak yang nggak support HP-nya, walaupun banyak yang dapet untuk tesnya. Jadi kita tunggu aja lah. Ini gue pakai Brimstone nggak terlalu. Gak dapet gue. Pasang bom ya. Oke, kita pasang dulu. Itu ada tuh. Nice. Incer pala, incer pala. Telat mulu gue incer pala. Oke, 2 versus 4. Sheriff. Sheriffnya udah ada skin, coy. Mantap ya. Nice. Oke, kita mulai lagi. Yang kedua kita pakai Spectre aja. Ini Brimstone kita bisa beli buff. Apinya dulu kita beli deh. Untuk smoke-nya gue males sebentar nih. Smoke kita bisa. Oh, kayak gini ya kalau tampilan di mobile. Kita pasang smoke. Oke. Pasang buff. Lari, lari, lari. Nice. Ah, ada musuh, ada musuh. Ada di sini nih. Tembak. Nice. Gue punya ulti, guys. Sisa Cypher ya. Dimana nih? Cypher jangan mencuri, guys. Walaupun mengecewakan ya, nggak banyak divisi yang support gitu. Pengen pada main, tapi sabar. Itu artinya memang game ini tuh masih belum sempurna. Kalau mau rilis global kan kayak gitu nggak enak ya. Jadi mereka itu mengusahakan agar gamenya itu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, guys. Maksudnya tuh ringan gitu ya. Ya walaupun sekali lagi ini kayaknya ngebug ya, nggak semua device itu bisa masuk Valorant Mobile. Walaupun ada di listnya gitu. Banyak juga yang seperti itu. Kita pasang smoke di sini aja deh. Oh, ada ulti, ulti. Ulti, guys. Mampus kau. Ayo gaskeun. Oh, ada tuh. Di situ kan. Tahan, tahan. Waduh. Ketahuan gue anjir. Ya, jet 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 jet. Ya, ketahuan gue. Musuhnya masih ada 4, coy. Terlalu banyak ya. Oke, kita 4 kill. Slow, tenang. Ah, bisa di zoom kayak gini lagi ya. Zoom in lagi nih. Nah. Tahan. Lepaskan. Mampus kok, mati coy. Wah, cepet banget. Serius gue panik ya. Nice. Pakai Odin lagi. Later. Gaskan. Alah, di sana, guys. Ada. Oh, pasang bom dia. Nice, ada jet.
Nice. Ah. Tipis banget. Tipis banget, tipis banget ya. Itu jadinya sekarang tuh. Susah guys mau ngenain kepala, kudu belajar terus ya. Kalian kalau mau jadi pro player Valorant, sering-sering main lah intinya. Ini lu kalau kayak gitu kelamaan juga guys. Nah, mantap. Wih, hampir aja mati loh. Oke, kita unggul 2 poin. Posisi 2. Not bad. Wah, enak nih pakai Odin. Atau kita pakai ini aja deh. Oke, ini kita bisa pakai Vandal. Let's go, kita pakai Vandal, guys. Gaskan. Ada tuh. Wah, perlu latihan lagi. Tahan. Oke, pas ngomong guys. Guys, sisanya di mana ya? Oh, di sana. Tahan. Wah, gak dapet. Dikit lagi tuh. Ding, cedeng, ding, ya. Yeah. Jadi kalian tunggu aja guys, sembari join Discordnya, pantengin channel ini. Thank you udah nonton. Sekian dulu ya. Jadi gue Vicky AMD. See you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.